Selamat datang di Tips Dokter 24, Sobat Sehat kita-kita. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang 7 aktivitas yang harus dihindari selama kehamilan. Kehamilan adalah saat yang paling berharga dan ditunggu-tunggu oleh pasangan suami istri. Untuk menjaga agar kehamilan tetap sehat dan bayi dalam kandungan dapat berkembang dengan baik, ibu hamil harus menghindari beberapa aktivitas yang membahayakan janin. Berikut 7 daftar aktivitas yang harus dihindari ketika hamil. Yang pertama, terlalu keras berolahraga. Anda tetap perlu berolahraga ketika hamil untuk menjaga keseimbangan atau tekanan pada perut atau punggung bawah secara alami. Tetapi jika olahraga yang Anda lakukan terlalu keras, bahkan dapat mengancam kesehatan janin di dalam kandungan. Hindari olahraga ekstrim seperti latihan kekuatan atau bersepeda dengan intensitas yang tinggi. Yang kedua, membersihkan rumah dengan pembersih kimia. Wanita hamil tidak dianjurkan untuk melakukan kontak langsung terhadap produk-produk pembersih rumah tangga yang mengandung bahan kimia seperti cairan pembersih lantai dan kamar mandi. Paparan bahan kimia telah dikaitkan dengan gangguan perkembangan janin dalam kandungan. Pilihlah alternatif lain untuk membersihkan rumah tanpa harus mengandung bahan kimia yang membahayakan kehamilan seperti penggunaan cuka dan air atau baking soda. Yang ketiga, menggunakan lotion yang mengandung bahan kimia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penggunaan lotion dan produk kecantikan lain dapat mempengaruhi kadar hormon. Para ahli menyarankan untuk memilih lotion yang mengandung bahan alami seperti minyak zaitun, teh hijau, atau biji anggur daripada yang mengandung mineral-mineral bumi. Yang keempat, mewarnai rambut. Wanita hamil bukan tidak boleh sama sekali untuk mewarnai rambutnya, tetapi Anda harus pilih-pilih produk yang dapat digunakan. Pewarna alami seperti henna dan juga pewarna nabati lebih aman untuk wanita hamil daripada cat rambut yang berbahan kimia. Selain itu, fokuslah untuk mewarnai rambut pada bagian panjangnya saja dan menghindari penempatan cat pada kulit kepala. Juga pastikan Anda berada dalam area yang berventilasi baik ketika menggunakan pewarna rambut. Yang kelima, minum minuman beralkohol. Konsumsi alkohol ketika hamil tentu dapat membahayakan kehamilan berapapun kadar dan jumlahnya. Sampai sekarang pun para ahli benar-benar tidak mengetahui batasan alkohol yang masih aman untuk dikonsumsi selama kehamilan. Daripada coba-coba, lebih baik jangan konsumsi sama sekali. Yang keenam, minum obat pereda nyeri berlebihan. Jangan asal minum obat pereda nyeri ketika sedang tidak enak badan, termasuk aspirin, karena dapat mengencerkan darah. Hal ini dapat mempengaruhi jantung dan juga ginjal janin, sehingga harus selalu dikonsultasikan dengan dokter Anda mengenai kondisi Anda sebelum mengambil keputusan membeli atau meminum obat. Yang ketujuh, jangan terlalu lama berendam di air hangat. Wanita hamil juga membutuhkan relaksasi seperti berendam di air hangat. Tetapi jika terlalu lama berendam di air dengan suhu yang terlalu panas, dapat mempengaruhi keadaan kesehatan bayi di dalam kandungannya. Sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat. Dan nantikan informasi serta tips-tips menarik selanjutnya hanya di Tips Dokter 24, Sobat Sehat, kita-kita. Salam sehat!